Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku, Diana. Di vlog kali ini, aku masak menu makan siang yang paling enak, yaitu tempe penyet. Gimana, mau tahu keseruannya masaknya? Stay tune di channel aku, oke? Hari ini aku mau masak goreng tempe sama tempe ini di sambal penyet, lalapé kemangi, karo timun. Timunnya tak kom, timunnya udah aku rendam. Aku tadi beli ini ya, $10 aku beli di sini di pasar Choi Hum. Kemang ini $5, $1 krus 18.50. Nek di krusnya ya mesti larang. Nenekku tak masak nih steam ikan, babune mangan sambal penyet tempe. Oke, wis kerja, wis kesel lagi luwe mau masak. Tempe ini tak iris sisik ya. Oke, rantai. Masukkan kulkas. Kemangi ya, sambil ini nunggu bumbune meresap. Midili kemangi, kemangi ini diberi dili. Reneng anu nih gede wit itu. Nih gini desa jalu eh nih gini tuku. Oke. Okay.
Sekarang aku mau goreng tempe. Goreng tempe. Terus panas. Cemplung nih tempe nih. Ditutup ya. Ini tempe nih. Tempenya. Bawangnya tak masuk nih. Terakhir kali nanti dimasukkan apa cabenya. Udah aku ambil ya nih lombok cabai sama bawang ini, tinggal nambahin ke
garam, diulek, jaga apa, dikit gula biar enggak sengak, sengak ya. Tinggal nunggu nasinya matang. Alhamdulillah udah siap semua makan siang. Aku menu makan siang sama makan malam sambal penyet tempe, lalapan kemangi sama timun. Minume mari mas, panas banget hari ini cuacanya. Bismillah. Aku tadi udah cuci tangan ya. Ayo yang belum makan siang, makan siang. Nek ide karo aku tak jak mangan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya ya? Kurang pedes ya? Enak banget. Wedes banget. Pertama
nggak kerasa pedesnya, makan terus-terus makan loh, pedes banget lah. Aku habisin ini. Gak perlu enak iwak-iwakan ini, wis enak. Iwak-iwakan ya terlalu enak. Iwak tenan enak ya. Pedes ya. Aku sambil tengok nenekku ya, dia makan selesai apa belum. Kenapa aku nggak makan satu meja sama dia? Aku kan isin dewe nek aku muluk. Udah habis ya. Makan itu harus dibersihkan sampai habis. Jangan membuang makanan. Oke. Aku udah habis makan siangku dengan menu sambal penyet, lalap kemangi sama timun. Sekarang aku udah kenyang. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton vlog aku. Tunggu video aku selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, oke? Biar aku tambah semangat untuk mengembangkan channel aku. Yang udah nonton, makasih yang sudah subscribe. Makasih banyak. Pedes. Oke, makasih. Sampai jumpa di vlog-vlog aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.